Masya Allah sekali ya sahabat. Ini pemandangannya sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabat. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya lagi berada di suatu perkampungan yang ada di pelosok Kabupaten Cianjur ya sahabat. Dan alhamdulillah hari ini saya tepat berada di Kampung Cidarengdeng ya sahabat. Kampung Cidarengdeng ini merupakan salah satu perkampungan yang ada di pelosok Kabupaten Cianjur yang bertepatan atau berbatasan dengan Kabupaten Garut ya sahabat. Bagaimana keadaan perkampungan yang ada di Kampung Cidarengdeng ini yang bersebelahan dengan Kabupaten Garut ya sahabat. Oke sahabat, ikutin terus videonya sampai dengan selesai ya. Masya Allah sekali ya sahabat, ini pemandangannya sangat luar biasa sekali, dimana di sini diapit sama pegunungan ya sahabat. Bisa sahabat lihat sendiri di depan kiri kanan depan belakang tuh benar-benar dilingkung sama gunung ya sahabat. Masya Allah, nih bisa lihat sendiri sama sahabat-sahabat semua, itu ada bapak lagi mikul salah satu bambu ya, batang bambu, tidak tahu untuk apa. Kita ikutin aktivitas warga Kampung Cidarengdeng ini ya sahabat. Oh sahabat, rupanya di Kampung Cidarengdeng ini sepertinya lagi ada salah satu gotong royong ya sahabat. Masya Allah, di depan sana ada banyak bapak-bapak sedang bekerja dan sedang bergotong royong, tidak tahu membetulkan apa ya sahabat. Kita lihat. Assalamualaikum. Banyak kesilaturahmi. Bapak Damang sadayana. Alhamdulillah. Aduh ya Pak Damang, Pak. Pak Damang. Aduh. Itu nuju naraon? Nuju damel diperbaiki itu. Kunaon no tos. Agentos muhun. Aduh. Udah roboh. Tos sabaraha lami ieu sa jembatan atuh? Langkung 2 tahun mah. Langkung 2 tahun mah muhun.
Saya iya. Mohon mohon. Insya Allah mudah-mudahan. Masya Allah. Pak RT, mohon saya ini juga datang royong. Ini katanya sahabat di sini lagi ada perbaikan jembatan yang sudah mulai roboh ya sahabat. Yang tadinya jembatannya yang menggunakan kayu sekarang diganti menjadi jembatan bambu mungkin ya, karena bahan bakunya sekarang hanya tinggal pakai bambu ya sahabat. Dan alhamdulillah kompak sekali di sini warga-warganya. Nah sahabat, kita akan melihat bagaimana proses pembangunan penggantian jembatan yang lagi rusak ya sahabat. Kita akan melihat prosesnya, pekerjaan yang mungkin tidak mudah dikerjakan sendiri ya sahabat, hanya sekarang ini pada gotong royong membangun sebuah jembatan demi sebuah akses perjalanan masyarakat yang ada di kampung ini. Oke sahabat semua, berhubung di sini lagi ada kerja bakti membetulkan jembatan ya, saya pun insya Allah akan membantu sekuat tenaga dan sebisa mungkin ya, bantu warga-warga yang ada di sini membetulkan jembatan ya. Nah alhamdulillah sahabat ya, hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Pak RT-nya ini sekalian nih ya, bisa menggali-gali informasi ya sahabat di kampung Cidarengdeng. Cidarengdeng ya Pak, kalau betul kampung Cidarengdeng ini hanya ada beberapa kampung ya sahabat. Ada rumahnya pun berapa rumah Pak di sini Pak? 22 kakak semuanya di kampung Cidarengdeng. Kampung Cidarengdeng ini termasuk kampung yang paling ujung banget dari Kabupaten Cianjur ya sahabat, karena bertepatan sekali ini sahabat bisa dilihat kampungannya masih ancal-ancalan ya Pak, ancal-ancal tuh di sini. Ini di pinggir jalan ada satu rumah ya, dan saya lihat di atas bukit sana, di sebelah sana ya, tepat di belakang pohon kelapa, ada juga beberapa rumah ya sahabat. Dan ini posisi rumahnya diapit sama pegunungan ya, bisa sahabat lihat sendiri, ini gunung yang paling kanan dan ini gunung yang sebelah kiri. Dan di sekeliling kawasan ini, kampung Cidarengdeng ini diapit sama pegunungan-pegunungan yang sangat-sangat besar sekali. Dan di sebelah sini bisa sahabat lihat ini gunung yang disebut Gunung Dangur katanya ya sahabat. Gunung Dangur ini masuk ke wilayah Kabupaten Garut dan perbatasannya hanya disekat sama ada satu sungai yang bernamakan Sungai Cilaki ya sahabat. Abdi di Pagelaran.
Pagelaran Cianjur, mohon. Upami di palihan dia hoyong balanja kebutuhan sadidinten ti palih mana, Pak? Di ieu Tidangur, di Sewu gitu. Di Sewu, oh, Tidangur, di Sewu. Ka Garut teh panginten ya. Mohon. Pergi kopi rokok mah. Mohon anu sanesna gitu tah. Tidak gitu. Ya dan balanja teh tebih ya ka Garut. Ka Garut. Ka Garut. Wah, tebih ka Garut. Garut gitu. Upami ieu di dieu upami aya nu teu damang atau sarang nu sanesna. Di deui aya di Cibuluk pan Kesmas. Mohon. Tadi cakat kariu. Cakat kene ka Garut. Mohon. Pamit dia ka Cisewu. Kinten-kinten sabar halami. Tadi mah ka Cisewu ka Dangur, bagi ka Dangur udah kayak tuh motor. Mohon. Kurang setengah jam paling. Setengah jam. Pamit akses ka paling di tuna saya jalanan. Alhamdulillah, kayak itu berarti Dangur mah kayak itu pak. Kaci sewu naon mung ti dieu naungku ti kampung Cidareng deh. Digotong masyaallah. Ayeuna teh Dangur ka sewu mah atas biasa mobil, Bang. Mohon. Jadi untuk fasilitas kesehatan agak jauh kayaknya, Pak. Masyaallah tuh ya masyarakat di sini. Digotong royong. Terus langsung. Nah, sahabat, di sini ada salah satu rumah ya, dan saya akan mencoba untuk ngobrol-ngobrol ya, bagaimana keseharian warga yang ada di sini ya. Selain dari itu bapak-bapaknya, dan mungkin di sini ada ibunya ya. Ini rumah yang paling bawah, yang paling pojok ini, sahabat. Ini ada satu rumah saja di kampung Cidarengdeng ini yang mencil ini mah, nengang jauh dari mana-mana ya. Cuman alhamdulillah dekat ke jalan ya, tidak seperti yang lain ya, sahabat. Bisa sahabat lihat lagi. Ya, inilah pemandangan salah satu rumah yang ada di kampung Cidarengdeng ya. Nah, jauh dari mana-mana atau pada nanggang ya. Tidak bertetangga rumah yang satu ini mah, hanya sendiri saja. Yang banyak rumah tuh yang ada di sebelah sana. Dan yang terhalang oleh pohon-pohon yang di depan ini hanya ada 4 rumah dan di yang lainnya. Oke, sahabat, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan ibu-ibunya yang ada di sini. Masya Allah, banyak banget bilibig tempat buat timur padi ya. Ibu, assalamualaikum. Dah lama kerja punten. Tidak mengisi pesak, masya Allah. Tidak mengisi pesak. Masya Allah, iya teh bumi numak. Sana itu mas saung sawah. Oh, saung sawah. Di luhur pasir itu. Di luhur pasir. Oh. Jadi itu cakep Pak RW. Cakep Pak RW. Nami kampungna Hegarwangi. Ya, masya Allah. Abi mah itu seni pasir nu alit. Jadi sahabat, ini rumah teteh sama emaknya teh ada di sebelah sana tuh ya. Gunung itu Gunung Cicadas namanya teh. Itu teh Gunung Cicadas. Tepat ya, gunung, di bawah Gunung Cicadas. Ya Gunung Masigit, ya udah riung ke gunung-gunung. Oh, banyak ya. Gunung Dangur. Gunung Dangur. Gunung Rahong, Cicadas. Ini namanya Ajam, Gunung Ajam. Oh, sebelah sini Gunung Masjid, Masigit. Oh, masya Allah. Di lingkung gunung, masya Allah. Liung Gunung, ya teh namina nate ya. Aduh.
Ma ieu balanja gas di mana? Dangur kenging anu ngalangkung nemeh nih. Oh, ti dangur. Tebi ka gunung ieu. Ka Palih Garut. Mohon ka Garut. Ka Garut, masya Allah. Mapa? Apa nana anu ti dieu anu urang dangur di dieu gaduhun sareng. Sok nitip, masya Allah. Iya teh mana we teh bumi kita saung saung sawah masya Allah agak teh kagungan anu emak kagungan emak apa kening gaduh sarang nanti dia apa ada aikulan nanti ngelayat diri itu kening capek nikluh pangintanya masya Allah apa ada kayu tak kena garenggong anu dicipakan teh saya karena batu jarang karena tanah nama gitu. Oh mohon deh seger bebatuannya. Rengtong. Tapi saya di dinten teh di dieu we. Sareng kaya mah. Mohon. Ai nuju kitu mah kaya mah abdi mah di ditu we di kampung Karwangi. Kalarasan aya na menuju ieu nuju tatanen bapa, di dieu. Bapak budak ke di dieu mah jeung imuan. Nah tu misah-misah kitu mah. Siang. Siang. Ai tosokoh mah. Janten atuh ngarah. Paket di dieu teh ka Cisewu mudah-mudahan aya nya. Jalan atuh koral. Tos koral, tos ageung deui nya. Lebet teh kitu motor mah. Lebet motor mah sami sareng ieu panggilan nya kali dieu. Masyaallah. Jadi harapan ibu-ibu ini sama teteh-teteh sama masyarakat yang ada di kampung Cidarengdeng ini mungkin membutuhkan akses jalan atau jembatan yang layak ya sahabat buat aktivitas segala macamnya yang hanya di ada yang paling dekat bukan yang ada ya yang paling dekat di Kampung Dangur Kabupaten Garut ya. Jadi warga masyarakat Cianjur ini untuk akses belanja ya terus juga akses mungkin ke kesehatan dan yang lain-lainnya itu bergantung ke Kabupaten Garut yaitu Kampung Dangur. Janten di Palih dia mah Palihna teh naon wae? Pandan Wangi. Terus aya keneh ieu Pare Rangeuy. Ketan paling dinya nuju ayah dan nuju panen. Nuju panen. Sisi celaki. Oh, masya Allah. Kayak nu di petiku, nah, ku etem. Mohon. Ya, nuju panen. Tapi mak, teteh di dieu mah rauseunnya cai na curcor. Ya. Alhamdulillah. Nuju hujan mah. Nuju hujan mah gitu. Mohon atuh mak ibu atur nuhun pisan waktosna hapunten di wagel ku abdi. Mun abdi majang deui hayang ningal deui itu mah ningal di nu nuju kerja bakti. Mohon mak, mangga mak. Assalamualaikum. Oke ya sahabat. Sebentar ngobrol-ngobrol dengan mak-maknya sama ibu yang ada di sekitaran sini. Oke sahabat, kita akan lanjutkan lagi melihat perkembangan kerja yang pada kerja bakti dan insya Allah saya juga akan ikut ya membantu warga masyarakat yang ada di sini. Lumayan guys, jalannya rusak. Dibangun ku Pak RT ya, sekarang masyarakatnya. Dan Ya Kang mah pinter ngabales kada diangkat jadi menteri PU ieu mah. Atuh ka Pak RT atuh nuhun pisan ngapunten ngawagel waktosna. Panginten, ya saya salit rejeki kanggo warga-warga ayan waya di dia. Mangga ditampi ku Pak RT, ya mah artosna pangintennya ti penonton anu sok satya nonton video nutara nyekip iklan pangintennya
terlangkung Pak RT ya nama bade dibagi-bagi mangga bade dianggo kana bahan kanggo jembatan sakirangna atuh mangga wae nya. Abi narima ye ti atas nami warga ye ngaturkeun nuhun ti YouTuber ye artosna. Amin. Manfaatkeun. Amin amin. Kanggo meser semen mangga atuh lang anu langkung manfaatnya kanggo jembatan sadayana. Atuh ka bapa-bapa hatur nuhun pisan hapunten ka wagel ku abdi. Ye tanana. Aduh. Ta atos mun di anggo manfaatkeun kaos sakantenan Pak RT abdi nyungkeun widi panginten engkin wengi abdi hayang nginep di palihan dieu mohon hatur nuhun pisan. Alhamdulillah hirabil alamin. Sekarang perbaikan jembatan sudah selesai ya sahabat. Alhamdulillah hirabil alamin ya sahabat semua, ini salah satu jembatan yang tadinya hampir mau roboh sekarang sudah selesai diperbaiki oleh warga masyarakat yang ada di kampung Cidarengdeng ya. Nah, sekarang tinggal bubar ke rumahnya masing-masing ya. Mohon Pak atuh nuhun pisan waktosna. Pak mohon Bapak mangga. Sekarang sudah pada bubar ya sahabat. Mungkin dicukupkan sekian dulu untuk video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.